Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat undangan ya. Ini undangan blanko dari Erba. Jadi ini adalah undangan yang sudah jadi, bisa dibeli di toko-toko kertas atau toko undangan ya. Nanti tinggal kasih namanya aja. Pakai kita print pakai printer biasa. Jadi ini adalah undangan Erba dengan kode 88189 188202 ya, yang kita desain untuk undangan yang atas ini ya, 88189. Kita buat layarnya dulu ya. Kita ukur undangannya. Ini ada, kita ukur undangannya teman-teman ya. Ukurannya 19,5 kali 25 cm ya. Ini lipat 2. Kalau lipat 2 ini sangat mudah, nanti 25 ini kita bagi 2 aja nanti. Berarti 12,5 untuk ngelipatnya. Tergantung lipatannya nanti kita bisa sesuaikan untuk desainnya ya. Nah, seperti ini. 19,5 kali 25 cm. Undangannya kita buat ya, 19,5 kali 25 seperti ini ya. Nah, undangan ini kan lipat 2, maka dari itu kita lipat 2 teman-teman ya. Ini kita jadikan 2 karena lipat 2. Terus kita desain teman-temannya. Di sini sudah saya siapkan dari hasil scan saya, ini untuk bagian depan. Kita tarik aja langsung. Seperti ini. Kita pakai dulu ya biar enggak berubah ya. Pakai RGB aja biar ringan. Kita sesuaikan, kita rotasi 90. Untuk yang satunya bagian dalam kita masukkan juga. Kita main dulu ya. Kita rotasi. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan ini teman-teman. Seperti ini, lalu kita mulai untuk desainnya ya. Kita kalau untuk mengganti besar kecil atau besar semua atau kecil semua pakai ini teman-teman ya, teks changes kita pakai ini senen case fontnya pakai ini aja. Ini agak bagus karena sedikit tebal ya, bisa kelihatan dari nggak terlalu kecil. Lalu untuk harinya kita pakai font monotip kursif aja ya. Ini font ini biasanya digunakan untuk undangan memang. Seperti ini. Saya buat 15. Untuk bawahnya. Taruh di sini teman-teman ya, kita sesuaikan besarnya. Ini kan center tengah ya, kita rubah di sini ya, pakai center dan naikkan sedikit.
13 setengah aja. Ini kita naikkan sedikit. Lalu kita buka kotak ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, untuk ini kan kotak, biar oval pakai shape ya. Shape kita tarik aja seperti ini. Nah, langsung jadi oval kan ya. Untuk besarnya lainnya kita naikkan. Coba satu ya. Satu cukup. Kita tulis sekarang. Kita samakan. Ini untuk bagian luar teman-teman ya, yang depan. Ini inisialnya. Inisialnya Doni dan Wulan. Kita pakai nama aja ya. Doni. Kita rubah besar kecil ya. Nah, ini kita pakai, coba font kredit saja. Ini baru kita bisa teman-teman ya. Untuk misah font ini kita pakai Ctrl K biar bisa seperti ini, langsung bisa teman-teman ya. Besarnya kita sesuaikan. Sudah ya, untuk bagian depan tinggal denanya. Di sini denanya sudah saya siapkan ya. Kita pakai dena yang ada aja biar enggak terlalu lama buatnya. Kita masukkan di sini. Kita kecilkan sedikit. 7. Nah, seperti ini ya denanya ya. Kita balik 360 ya, 180 nah, seperti ini. Terus kita mulai kerjakan yang bagian dalam ya. Kita pakai font yang sama ini. Sesuaikan ya, terkecilkan. Kita ganti ya formatnya. Untuk center kita taruh di sini, kita naikkan sedikit pakai shape ini ya biar pas. Untuk garisnya ini cukup pakai ini teman-teman, kotak. Nah, kita
groove ya, kita jadikan groove dengan ini, lalu pakai save, kita klik di sini, gini ya min, dia akan hilang ya ini juga. Nah, hilang. Tuh, ini kan garis potong-potong. Ini kita rubah ya. Kita rubah ini. Nah, untuk besarnya kita rubah juga. Kurang besar sedikit. Nah, sudah cukup ya seperti ini. Nah, untuk ini sudah saya buatkan ya. Soalnya biar tidak terlalu lama, sudah saya buatkan. Tinggal masukkan saja di sini. Seperti ini. Balik. Kita balik ya. Baru kita ketikkan namanya ini Doni Riawan, kita pakai font ini aja, Arrowhead. Putra dari Bapak H. Iska dan Bu Feni. Aja ya, Feni ya. Kita geser ke sini. Kita cukup ganti saja ini. Wulan Kameswari Putri dari Bapak Ridwan ya. Ridwan dan Ibu Haji Rida. Kita cukup geser aja langsung sini ya. Seperti ini biar pas tengah kita grup, kita pakai sama ini, kita C ya. Nah, ini center tengah. Nah, sekarang kita buat dan kita buat dannya pakai gerbibes saja. Nah, ini kita putar sedikit. Kemudian bawahnya kita sesuaikan ya. Kemudian garis ini kita ambil ini aja, kita ambil ini aja, kita pakai shape ini, kita hilangkan yang bawah ya, seperti ini. Lalu kita turunkan di sini,
Kita ambilin aja untuk akad nikah. Kita rubah ya, besar kecil ini. Besar semua aja. Ini tinggal kita pindah aja ke sini ya. Kita sesuaikan ya. Resepsi. Ini tanggalnya sama, jam misalnya tempat sama. Nah, tinggal kita geser aja. Seperti ini. Ini untuk garisnya. Ini tinggal namanya ya, namanya pakai grid feedback saja ini.
Doni dan Wulan. Taruh di sini. Ini untuk nama keluarganya, kita ambil dari sini aja. Kita samakan ya. Turut mengundang hajat. Rian Mantri. Sesuaikan ya, ini left ya. Nah, selain ini baru kita geser ke sebelah kini, tinggal kita ganti aja ini. Juki, Pak Juki, Fikriandi, Murtani. Hanuruddin. Lisa, Ibu Alisa ya. Ibu Sanita. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Ini saya pakai hitam kenapa? Karena biar cepat nanti untuk proses teman-teman. Printnya teman-teman. Biar printnya cepat dan tak terlalu menghabiskan tinta ya. Sekali jalan untuk head tintanya. Lalu kita copy di sini, kita hilangkan backgroundnya biar nanti di sana kita copy, biar kalau teman-teman salah nanti bisa ada kopiannya nanti. Kita hapus. Kita hapus ya. Ini kita pastikan tengah dulu. Ini juga. Baru kita simpan teman-teman ya. Undangan Erba. Rp8.189. Kita save dulu. Ukurannya untuk printnya teman-teman ya, ini 19.5 x 25. Kita sesuaikan ini ya, 19.5 x 25. Langsung aja kita grup ini, grup ya, kita P. Nah, di sini kan langsung ketemu tengah secara otomatis teman-teman, pas dan presisi sama ini juga. Kita P ya. Lalu kita hilangkan garisnya teman-teman biar nggak ikut cetak ya, seperti ini. Kita no. Sama ini juga. Ini kan grup, kalau mau hilang kontrol grup bisa
ungroup all object atau bisa kontrol u teman-temannya seperti ini. Kita non, nah, langsung kita dalam proses printnya. Ini yang paling penting ya teman-teman, proses printnya kita print atau bisa kontrol P ya teman-teman. Nah, ini saya pakai printer Epson L1110. Langsung saja kita kasih ukurannya. Ini yang paling penting teman-teman ya, tentukan pengguna. Nah, kita RBA 88189. Nah, ini kan kita pakai mili. Kalau mili 19,5 berarti 195. Untuk yang 25 cm, kalau pakai mili berarti 250 mili ya. Kita simpan ya, simpan. Oke. Kita oke. Nah, ini kan kita print dulu untuk depan ya, jangan langsung dua-duanya ya nanti. Soalnya kalau print banyak itu kita harus print depan semua baru print belakang semua ya. Kita pakai yang print depan saja. Satu, kita print. Oke, kita print. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, sudah sesuai ya. Ini untuk depan, ini untuk mapnya. Nanti kan ini dilipat dua seperti ini. Ini kalau sudah depan kita print depan semua ya, nanti kalau untuk dalam baru kita print dalam semua. Nah, ini untuk yang print yang dalam teman-teman ya, kita print sama ini sudah sama. Oke, ini kita ganti ya yang pack 2, kita print. Sekarang kita print bagian dalam ya, jangan sampai kebalik teman-teman ya. Ini kita print bagian dalam, nanti untuk bukanya seperti ini. Ini berarti ini masuk dulu teman-teman ya, ini masuk print dahulu, kita masukkan ya. Nah, ini untuk hasilnya bagian dalam sudah sesuai ya. Kalau warna hitam cepat proses printnya teman-teman, makanya saya pakai warna hitam aja. Ini bagian depannya, ini untuk mapnya, nanti lipatnya seperti ini, lipat dua ya, cuma lipat dua, sangat simple. Bukanya seperti ini. Ini undangan kita sudah ready. Nanti ada di saya sertakan dua model undangan ya, bisa teman-teman download. Cukup sekian video tutorial membuat undangan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.